dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Fahruri Umar dan Safril Nursal, pada pemilihan gubernur Jambi 2021-2024 terus berdatangan dari kalangan masyarakat Jambi. Pada Jumat malam bertempat di kediaman calon wakil gubernur Jambi Safril Nursal, puluhan masyarakat yang tergabung dalam tim relawan Sehati Kota Jambi menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Fahruri Safril. Korwil Timur Sehati Jambi Junaidi mengatakan, dukungan ini melihat kinerja calon petahana Fahruri Umar yang dianggap seorang pemimpin jujur dan mampu menjadikan Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik. Ia menambahkan dukungan ini tulus dari hati nurani dan tidak ada paksaan. Untuk bergabung dengan Bapak Fahruri dan Bapak Safril untuk kedepannya, sehingga kami mengambil keputusan agar kami bisa menentukan sikap untuk mengusung Bapak Fahruri dan Bapak Safril. Jadi ini tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ada yang membawa kami tidak, ini memang betul-betul dari hati nurani kami. Dan insya Allah ke depan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jambi Irjen Pol Punawirawan Safril Nursal mengapresiasi atas dukungan dan bentuk semangat masyarakat untuk bersama Fahruri Umar dan Safril Nursal dalam membangun Provinsi Jambi ke depan yang lebih baik. Ya, saya mengatakan saya datang ke Jambi ini sebenarnya sebagai sukarelawan, sebagai volunteer saya ini. Kalau dipikir-pikir secara pribadi, saya ini sudah bintang dua, sudah jadi kapolda, mau cari apa saya? Dan umur saya juga sudah. Azam Asbi, Jambi TV.